Setelah Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto, satu lagi pejabat dalam lingkup Kementerian Keuangan akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Siapa dia? Sayangnya KPK masih enggan membeberkan sosok pejabat tersebut. Yang pasti kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, sosok tersebut juga pejabat di Ditjen Pajak. Pejabat tersebut juga disinyalir menjadi bagian geng ASN Tajir kelompok Rafael Alun di Kementerian Keuangan. Olehnya, KPK sudah mengagendakan untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara milik pejabat tersebut. Geng Tajir ini mencuat imbas kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan putra Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandi Satrio, terhadap anak pengurus GP Ansor bernama David. Harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo pun disorot publik dalam beberapa waktu terakhir setelah kasus itu ramai. Tak hanya Rafael Alun Trisambodo, mantan kepala kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Darmanto juga kena imbasnya. Aksi Eko Darmanto yang kerap pamer harta di media sosial mengakibatkan dia dicopot dari jabatannya. Eko Darmanto juga menjalani klarifikasi di KPK pada Selasa 7 Maret 2023 untuk menjelaskan harta kekayaannya. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!